Emang mau bikin apa, Bang? Bikin kembang ondel-ondel. Oh, bikin kembang ondel-ondel yang rambut ya? Iya, Om. Oh. Itu pakai satu warna doang? Iya, Om. Warnanya cuma satu doang, ini silver. Oh, biasanya ini campur sama emas ya? Iya. Itu buat kembang ondel-ondel apalagi. Itu ya, yang buat dibagi-bagian buat anak-anak ini? Yang ini, biasanya. Beda, yang ini, Om. Oh, iya, itu ya, yang itu ya? Iya, Om. Kalau ini mah emang buat rambut ya? Iya, buat rambut. Ya kalau nggak ada, kalau ada yang minta kasih. Ini Om, sendiri kan ya Om. Kalau kita kan potong. Kamu minum tangan kiri. Oh, iya, nggak apa-apa. Ini dipotong. Caranya kalau buat bikin rambut rambut. Jadi tiap hari bikin nih? Ya tiap hari Om. Buat tiap hari ngarak juga? Ngarak. Kadang-kadang buat dijual, kadang-kadang buat dipala. Dijualnya maksudnya? Ya kalau ada yang minta kasih. Ke sanggar lain maksudnya? Bukan, kalau ada yang minta anak kecil. Oh, anak-anak. Iya, kasih 2.000. Si kembang itu bikinnya begini. Kalau orang belum bisa, mau emang dibilang susah. Jadi ini om, namanya cara bikin ya. Kembang ondel-ondel. Ntar kalau udah jadi kayak gini. Iya. Ngaraknya biasanya kelilingnya kemana aja? Pondok bambu. Pondok bambu? Iya, ke Pasar Cipla, Kalimalang. Pakai alat biasanya? Biasanya sih pakai alat tuh, minyak pakai USB. Ya karena lagi butuh. Jadi ini beromas apa gimana sih? Ke ini enggak pernah ke yang penggilingan pik? Pernah, itu di situ rumahnya. Oh, rumahnya di situ? Iya. Situ rame juga kan tiap sore? Iya rame, ondel-ondelnya rame juga. Kalau orang belum bisa bikin gini, berantakan. Iya. Berantakan, hancur. Maksudnya nggak rata kayak begini. Ngapain, Bang? Udah jadi tadi, Bang. Tapi tiap keliling bawa kayak gini terus alat ini terus. Iya. Pasti kalau lagi keliling ada yang minta ya. Daripada nyabutin di yang di kepala mah mendingan kasih situ ya. Capek Om, mau langsung. Iya. Gini doang, modal ini doang Om, masalah sih. Terus ini kalau udah biasa mah udah cepet ya. Kalau nggak bisa mau tangan bisa ke iris. Ini namanya apa sih? Yang ini? Bahan Om, bahan kembang. Oh, namanya kertas apa? Poli, bahan poli. Oh, bahan poli, kertas poli. Iya. Nyari kita di Poncol Om, Senin. Oh, di situ? Iya. Belinya? Enggak, nyari maksudnya. Kan pada amper-amperan ke sana. Oh, gitu banyak? Banyak Om. Itu bekas apa sih ya? Kayak cetak-cetak buku Yasin gitu. Iya. Apa aja? Kalau yang kuning itu yang emas sama juga. Apa? Sama. Apa? Dari apa? Ambil dari situ juga. Iya. Senen. Ada juga nih keranji. Kan bahannya beda, ada yang warna biru, orange. Iya. Cepet tuh. Ya, Mas Hari dapet dong, 100 juta tuh. Iya.